Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katira thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku, pembahasan kita kali ini adalah tentang dahsyatnya zikir pagi dan sore. Di antara zikir yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zikir pagi dan sore. Karena pentingnya zikir ini, Allah perintahkan agar kaum muslimin merutinkannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 42 sampai dengan 43. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir kepada Allah dan bertasbihlah untuknya di waktu pagi dan sore. Saudara-saudaraku, kapankah waktu berzikir pagi dan sore ini? Pagi setelah subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, sore setelah asar sampai matahari terbenam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qaf ayat 39. Bertasbihlah dengan memuji Allah sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Hanya saja, jika tidak sempat dilakukan di waktu tersebut atau kelupaan, maka boleh dilakukan setelah terbit matahari untuk pagi atau setelah terbenam untuk sore. Salah satu zikir pagi adalah Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadzal yawm wa khayra ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasli wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Allah, aku memohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan kubur. Hadis riwayat Muslim. Keterangan. Doa di atas berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sore membaca doa di atas. Doa di atas menunjukkan sikap ketundukan seorang muslim kepada Allah. Dia mengawali paginya atau sore harinya dengan ikrar dan berbagai pengakuan. Dia berikrar tentang keabadian kerajaan Allah. Dia memuji Allah di waktu paginya. Dia berikrar tentang La ilaha illallah dan beberapa ikrar lainnya. Kemudian diikuti dengan berdoa, memohon kepada Allah agar diberi kebaikan pada malam atau hari itu dan dilindungi dari segala bentuk keburukan pada malam atau hari itu yang bisa jadi tidak kita ketahui dan datang tanpa disangka-sangka. Kemudian seorang muslim memohon perlindungan dari penyebab keburukan, yaitu sikap malas, dan dampak dari sikap malas yaitu kondisi buruk di hari tua. Di penghujung doa ini, seorang muslim berlindung kepada Allah dari siksa hari akhir, yaitu siksa kubur dan siksa neraka. Saudara-saudaraku, masih banyak zikir pagi dan petang yang biasa Rasulullah SAW rutinkan. Semoga kita bisa rutinkannya juga, mempelajarinya dan mengajarkannya kepada anak-anak kita. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.